bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa yang Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kristus Pasca kita dikorbankan bagai domba, tubuhnya dipersembahkan murni tanpa kesalahan. Oh, sungguh korban mulia yang membebaskan yang tertawa dari jerat kematian. Semoga Yesus menjadi Paskah kesukaan kami. Himpunkan kami dalam dunia baru. Terpujilah Kristus Tuhan, Kau kalahkan kematian, Engkau dibangkitkan Bapa.
Bacaan dari 1 Petrus 2 ayat 4 sampai dengan 5. Kamu telah bergabung dengan Kristus. Dialah batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dihargai dan dipilih oleh Allah. Kamu pun laksana batu-batu yang hidup. Biarkan dirimu disusun Allah menjadi sebuah bangunan rohani, suatu imamat yang kudus yang mempersembahkan kurban rohani yang disukai oleh Allah berkat perantaraan Yesus Kristus. Kristus terbaring dalam kubur, ia melihat semarak kemuliaan yang baru. Marilah kita bersuka cita dan berkata, Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi para uskup, imam, dan diakon,
agar mereka melaksanakan tugas pelayanannya dengan giat lagi setia dan membangun suatu umat bagimu yang terbuka bagi setiap kebaikan. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Kami mohon juga kepadamu, ya Tuhan, untuk para pengajar yang membaktikan diri kepada umatmu dan seluruh kaum beriman, agar mereka mencari kebenaranmu dengan hati yang murni dan berjuang demi kebaikan berdasarkan iman mereka. Dan setelah mengakhiri masa perjuangannya di dunia ini, menerima ganjaran kerajaanmu yang mulia. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Ketika engkau turun ke alam maut, kau buka pintu gerbangnya, maka terimalah saudara-saudara kami yang telah meninggal masuk ke dalam kerajaan. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Raja Maha Mulia, dengarkanlah kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Allah yang Maha Kuasa, semoga kami mewartakan kemuliaan Tuhan yang telah bangkit, supaya kami memperoleh karunia-karunia yang Kau janjikan, dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin.